Seorang pelaku begal Rio 20 tahun malam tadi ditembak kakinya oleh tim khusus Polda Sulsel saat dilakukan pengembangan. Warga Jalan Goaria Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis. Dalam catatan polisi, pelaku kerap melakukan jambret begal ke pengendara motor yang rata-rata korbannya adalah perempuan. Saat beraksi, pelaku bersama rekannya tak segan-segan melukai korban. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.